Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum min jadid. Ya babi wa mutabaitini. Ma'akum ohtikum Maria Merium Channel. Alia mendena tesli kentang balado ala Merium mi guys. Arjukum wa atakarum bil mutabati. Merium mi, mari masak yuk. Yami yami. Oke lah guys, hari ini saya mau masak balado kentang versi Arab ya. Nah di sini disediakan geder yang udah mendidih ya airnya. Nah di sini ada kentang kira-kira ini 1 kilo yang diiris seperti ini ya guys. Yang irisnya besar-besar. Kita mau ngerebus dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kita kasih cuka sedikit ya. Kira-kira aja. Garamnya juga sedikit ya, setengah sendok teh. Kita aduk, kita rebus dulu setengah matang ya, kira-kira 5 menitan gitu, dicek aja. Oke. Oke lah guys, ini udah 5 menit ya, kita lihat. Nah ini udah cukup setengah matang ya, kita mau tiriskan ya. Matiin dulu. Bismillah. Jadi maksudnya ya ini nanti mau digoreng ya guys, direbus dulu 5 menit biar nanti di luarnya garing, di dalamnya empuk, enak banget. Seperti ini. Turunin airnya ya. Sekarang kita mau goreng ya. Sediakan ini wajan, kasih minyak ya secukupnya. Lalu kita goreng kentangnya ya. Bismillah. Nah, seperti ini guys, digoreng sampai kering ya. Jangan dibalik dulu ya, nanti besi hancur. Oke lah guys, nah ini kentangnya kita balik ya. Oke lah guys, ini sambil menggoreng kentang ya. Ini saya mau menumis dulu bumbunya ya. Di sini ada bawang bombay satu yang besar ya, diiris kasar gini. Ini bawang putihnya 3 siung sama diiris asal aja ya. Nah ini ada setengah paprika merah ya. Ini tomat 2 butir ya. Oke. Diiris seperti ini asal. Oke. Nah sekarang mau saya tumis. Kita tumis ya bumbunya yang apa, bawangnya yang tadi ya. Ini kasih minyak kira-kira aja seperti ini.
Lalu bumbu yang tadi diberuskan aja lah semuanya ya guys. Nah, mulai. Ini di ongseng ya sampai layu. Oke. Ini mau saya angkat kentangnya. Udah cukup ya. Kita angkat ya. Mulai. Kita aduk ini ya. Disitutung. Lalu taburin garam dikit. Lalu kasih air ya. Bismillah. Biarkan sampai empuk ya. Jangan lupa ditutup. Oke lah guys, kita lihat ya. Nah, ini udah ya, udah empuk. Ini apa? Bawang sama itu cabenya, tomat gitu ya. Nah, ini matiin. Nanti biarkan dingin dulu sebentar. Lalu di blender ininya ya. Jangan di blender panas-panas ya, guys. Nanti mesin blenderannya rusak. Oke. Oke lah guys, nah sekarang mau bikin bumbunya ya. Nah ini yang tadi udah di blender ya. Bismillah. Kita kasih air. Di apa namanya ya ini? Kurahan gitu ya guys. Ini. Bumbunya ya, ini ada satu daun salam, satu stik kayu manis, setengah sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh kunyit ya. Nah ini ada garam sedikit, apa namanya, ini jinten ya, setengah sendok teh ya. Lada bubuk setengah sendok teh. Nah, di sini ada saus yang siap pakai ya. Ini 3 sendok makan. Nah, seperti ini biarkan sampai apa namanya mendidih, dicek garamnya ya. Ini udah mendidih ya, insya Allah merah merona, merah membara. Nah ini masukin kentangnya. Bismillah. Ini kesukaannya anak-anak di sini guys. Oh, kalau udah makan ini makannya banyak, masya Allah. Ini kalau di kita ya, kalau kalian suka ini apa nih, pedas ya, enak banget ini pedas ya. Kasih cabai bubuk guys atau cengek ya, diulek gitu, cabai merah.
Cuman di sini anak-anak nggak doyan pedas, guys. Ya begini aja. Orang Arab Saudi itu apa nggak suka pedas, guys. Nggak kayak di kita. Masya Allah. Saya juga seneng banget pedas. Nah, apinya kecilin, tunggu sampai saat ya. Oke lah, guys, kita lihat. Nah, udah sampai segini ya. Udah nyusut begini, udah matiin kompornya, udah siap. Ayuh, inilah dia, guys. Balado kentang versi Arab ya. Enak banget. Ini dimakannya sama cebadi ya. You're good ya, guys. Silahkan dicoba. Insya Allah video ini bermanfaat. Ini enak sekali. Masya Allah, tabarakallah. Gitu aja ya, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalamah. Bye-bye.